السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini, pagi ini, menjelang matahari terbit. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat maupun panjang umur. Sehingga Alhamdulillah kita bisa memasuki hari yang baru, sekaligus juga tahun baru Hijriyah tahun 1443 Hijriyah hari baru tahun baru semangat baru dan kita harus mempunyai tekad bulat untuk Berubah agar diri kita menjadi lebih baik dari yang kemarin. Moga-moga tahun baru Hijriah ini 1443 Hijriah menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya sehingga kita akan mari syafaati yang Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah Saya akan mengisi tausiah subuh ini dengan judulnya adalah berjuang meski tak sampai Ada seorang Sahabat Nabi Muhammad SAW yang usianya sudah tua, usianya kurang lebih sekitar 80 tahun, yang bernama Bomroh bin Jundub. Beliau mempunyai niat untuk. Pindah ke Madinah, beliau mempunyai niat untuk bertemu dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau fisiknya sudah melemah, sudah tidak kuat, tetapi beliau tetap membulatkan tekad untuk berhijrah dan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mentanya kuat walaupun fisiknya lemah. Sebelum beliau berangkat ke Madinah beliau mengatakan ihmiluni wa takhrijuni min ardil musyrikin ila rasulillah bawakanlah aku keluarkanlah aku dari bumi Orang-orang musyrik ke Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan itu kepada keluarganya. Beliau menyiapkan barang-barangnya dan membawa bekal-bekalnya. dan akhirnya beliau berangkat ke Madinah dengan unta. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, rahimakumullah. Jarak antara Mekah dan Madinah itu kurang lebih 450, 450 hingga 500 km. Bayangkan ketika kita menunaikan ibadah haji atau umroh dari Mekah ke Madinah atau dari Masjidil Haram ke Masjidin Nabawi serasa jauh sekali perjalanannya. Ketika Domroh bin Junud di perjalanan, cuacanya yang begitu panas sekali, panasnya luar biasa. fisiknya beliau sudah makin ngedrop hingga akhirnya Domroh bin Cunduk wafat meninggal dunia sampai akhirnya ya berita itu terdengar oleh keluarganya yang ada di Mekah maupun umatnya yang ada di Madinah. Salah satu seorang lelaki yang kebetulan anaknya Domroh bin Jundub, beliau mengatakan, "Andaikan ayahku Domroh, bisa sampai ke Madinah." Niscaya Allah akan beri ganjaran pahala kepadanya. Lalu para sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah itu bingung sekali. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Sesungguhnya saudara kita yang sudah tua rentah, domrok bin Cunduk, sudah meninggal. Apakah ia akan mendapatkan pahala walaupun dia belum sampai ke Madinah dan belum bertemu denganmu ya Rasulullah Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Maka ia akan menemukan solusi Kelapangan di permukaan bumi ini Lalu lanjutannya Wa min baitihi ilallahi wa rasulihi barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudari kuhul maut, kemudian dia meninggal. ajrohu alallahi, Allahu kafurur rahimah. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala baginya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Beliau Domroh bin Jundub mendapatkan pahalanya walaupun beliau sudah wafat. Walaupun beliau belum sampai ke Madinah, walaupun beliau belum sempat Walaupun beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, yang penting pahalanya itu ya dari niat kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan memberikan ganjaran pahalanya, pahalanya pahala akhirat. Ya. Tetapi kalau niat kita hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau niat kita hanya tertuju mau Mendapatkan pujian dari orang lain saja, misalnya dia mau berhijrah, ya mau berhijrah dari kemaksiatan yang tadinya dia. Tidak mau hadir di majelis ilmu, sekarang menjadi rajin, tetapi harus disertai dengan niatnya. Niatnya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan hanya, ya, hijrah itu, ya, hanya dari segi pakaian-pakaiannya, gamis, segala macam begitu, ataupun dia mengikuti temannya ataupun sahabatnya ikut dalam komunitas hijrah, maka hati-hati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hijrahnya itu akan gagal. dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur yang diriutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innamal a'malu sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya wa innamal ikul imri in manawa dan sesungguhnya ia akan mendapatkan pahala apa yang ia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya Maka ia tertuju padanya ya Maka dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya semata-mata karena Allah. Maka hijrahnya itu tertuju pada Allah dan Rasulnya. Dalam kitab At-Turusul Yaumiyah min wal karangan dari Muhammad Rashid bin Husain Abdul Karim terdapat di halaman 10 bahwa an-niyatu 'amali. Niat itu merupakan fondasi amal. Fal 'amalul insani innam ma yakunu qabuluhu wa radduhu bihasbin niyatin amilihi maka amalan manusia itu sesungguhnya harus dipertimbangkan antara penerimaan dan penolakan terhadap niat dan amalannya. Jadi tuh niatnya tuh maupun amalannya itu dipertimbangkan apakah diterima ataupun ditolak. Faman 'amila 'amalan akhlasa fihi lillahi ta'ala wa arada bihi thawabal akhirah Barang siapa yang mengerjakan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala maka ia menginginkan pahala akhirat wa kana 'amaluhu 'ala sunnati dan begitu juga amalan lainnya atas sunnah atau kebiasaan maka diterimalah niatnya maupun juga amalannya namun sebaliknya waman nawa ghairallahi barang siapa yang berniat karena selain Allah awlam yukhlas amaluhu lahu bi an ma'ahu atau ia tidak ikhlas amalannya baginya disertai dengan kemusyrikan fa'amaluhu mardudun ala sahibih. maka amalannya tertolak dan hanya itu bagi seseorang Nah disinilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya faedah-faedahnya tuh ya merupakan ya syarat-syarat diterimanya amalannya itu. Ya. Fawaidnya anna min syuruti amalil ikhlas. Bahwasanya itu merupakan syarat-syarat untuk menerima amalannya dengan ikhlas. Wa huwa ayyakhsida bihi wajhullah taala yaitu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak cukup hanya sekedar fisiknya saja. an salaha suratul amali Ya, bahwasanya kebaikannya itu, kebaikan amalannya itu tidak hanya secara fisik saja, tidak cukup untuk menerimanya begitu. Maka niatnya itu harus disertai dengan keikhlasan. Kalau tidak, maka amalan kita akan tertolak. Dan pahala kita menjadi sia-sia. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fikul ya amalin Maka wajib ya kita untuk memperbaiki niat kita. Dalam setiap amal perbuatan dan lain-lain seperti itu ya perbaiki niat kita niatkan kita karena Allah Subhanahu wa niatkan hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu Taala itulah ya Dom Robin Junub beliau mendapatkan pahalanya Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Walaupun fisiknya sudah lemah. Walaupun usianya beliau sudah tua. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan beliau Domrah bin meribincungdu, ya meski tak sampai, ia mendapatkan pahalanya semata-mata karena Allah, walaupun dia tidak sampai ke Madinah ataupun ya beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ya, di sini hadirnya yang Allah Subhanahu Wa ya, Taala ya. Ini yang saya apa namanya yang saya bicarakan ya mengenai tema ini ya tadi berjuang meski tak sampai. Nah ulama mengatakan nah numukal lafu la bil wusul kita itu melangkah untuk berjuang bukan sampai tujuan ya karena tuh jalannya tuh masih panjang begitu hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi ulama mengatakan la yushtaratu fihi hadaf. Allah tidak mensyaratkan ke jalan tujuan. Yang penting tuh kita berjuang. Berjuang, 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 berjuang meraih pahala. Itu saja, itu masih simpel malah begitu. Ibaratnya ya seperti kita mau naik gunung. Ya, naik gunung tuh ya tidak mesti sampai ke puncak. Kalau nggak sanggup sampai ke puncak, ambil setengahnya. Kalau nggak sanggup, ambil setengahnya, ambil seperempatnya. Kalau tidak sanggup, naik puncak sampai seperempatnya, cobalah. Bisa juga kita ambil yang di kaki gunung itu injek kaki gunungnya gitu. Yang penting perjuangannya ya harus kita lakoni, lakoni. Apapun tantangannya tetap di jalan Allah, tetap maju. Ibaratnya seperti baterai yang kita gunakan yang biasa kita gunakan untuk mikrofon. Ketika seorang ustadz ataupun seorang dai ya dia memakai mikrofon ketika di acara tausiah ataupun kajian-kajian yang lainnya ketika mikrofonnya mati ya karena baterainya sudah habis maka digantilah baterai ya yang baru begitu. Jadi tuh baterai ya ketika digunakan ya tidak harus sampai di akhir kajian ya, tidak sampai tidak mesti harus sampai selesai kajiannya itu. Ya. Yang penting sih ya tetap di jalan Allah dan tetap maju. Makanya itu, kita harus belajar dari hal itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengenai di tahun baru hijrah ini kita perlu berintrospeksi diri ya menilai diri sendiri di mana Letak kesalahan kita, kesalahan kita apa sih? Apakah selama ini kita suka membantah pada kedua orang tua kita, suka melawan dengan orang tua kita, maka kita menyadari kesalahan itu, lalu kita perbaiki? Diri kita Lalu kita memaafkan kepada kedua orang tua kita Lalu Memuliakan Dan hingga Ia bisa berbakti kepada kedua orang tua Tak lupa ya kita Berdoa kepada orang tua Allahumma firli Wali walidayya Warhamhuma Kamarubbayani shogiro Ya Allah Ampunilah diriku dosaku dan dosa kedua orang tuaku sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil memang salah satu amalan yang tidak terputus hingga kita wafat yaitu ya salah satunya adalah dan doa orang soleh atau soleha yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang tadinya kita dendam sama orang yang jahatin kita. Sekarang berubah menjadi memaafkan. Sehingga akhirnya berdamai yang tadinya dia malas sholat di masjid sekarang menjadi rajin yang tadinya dia malas sholat tahajudnya sekarang menjadi rajin yang tadinya dia rajin membaca Al-Quran sekarang menjadi rajin lagi yang tadinya dia bersinah sekarang sudah tidak lagi. Yang tadinya dia mabuk-mabukan, meminum khammar atau minu, ataupun minuman keras sekarang sudah tidak lagi. Yang tadinya dia masih main dengan narkoba sekarang sudah tidak lagi. Apalagi nih yang buat anak muda nih ya. Khususnya nih. <tuh> Bro maupun sister, ikhwan akhwat apa kabar? Semuanya sehat semuanya ya. Yang tadinya kalian ya berpacaran, ya sekarang ya sudah relakan, sudah ikhlaskan. Begitu, sekarang ya sudah tidak lagi berpacaran. Ya cobalah untuk memperbaiki diri, ya bercermin diri, karena jodoh itu kan merupakan cerminan diri. Begitu, ya berkaca kau dan aku. Nah itu kan namanya kan bercermin diri kan, gitu hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah oleh karena itulah yuk kita hidupkan semangat baru kita di tahun baru hijriah ini ubah kebiasaan nama kita dan juga mindset kita dari berpikiran negatif menjadi berpikiran yang positif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, terus belajar beramal belajar beramal dan juga kembangkan ilmunya. Kembangkan potensi kita apa yang kita miliki. banyak juga orang-orang tuli ya walaupun dia itu terbatas ya fisiknya tetapi perjuangannya tuh luar biasa makanya tuh orang-orang normal ya seperti kita ya termasuk saya sendiri ya juga harus belajar dari mereka berjuang berjuang dan berjuang orang tunanetra ya orang buta ataupun orang cacat ya atau dia mereka penyandang disabilitas beliau walaupun keterbatasan fisik tetapi semangatnya beliau luar biasa untuk meraih ridho Allah meraih pahala karena Allah Subhanahu wa taala jadi apa namanya hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala jangan pernah lemah karena ada tekanan yang dituntut yang dituntut itu melangkah bukan santai. Jadi memang sih dunia ini ya banyak berbagai macam cobaan ya, tetapi kita memang harus betul-betul sanggup untuk menghadapinya. Melangkah terus berjuang terus ya. Agar Allah Subhanahu wa taala akan melihat usaha-usaha kita apa yang kita usahakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang terhadap apa yang melainkan apa yang ia sanggupinya kepadanya apa yang mereka usahakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga urusan-urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal apapun, kalau kita. Berusaha terus-menerus ya sampai kita berhasil, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gagal, maka serahkanlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tawakal itu bukan hanya bagi orang yang... tidak berusaha melainkan orang yang berusaha fa inna ma fa inna usri yusra inna usri maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan fa idza dan apabila urusannya itu selesai wa ila rabbika farqabah dan kepada Tuhan, mula apa yang Engkau harapkan. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan e, bermanfaat untuk kita semuanya, dan termasuk untuk diri saya sendiri. Mohon maaf ya hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun ini saya kadang berbuat salah ya yang namanya manusia kan ya tak luput dari kesalahan. Dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya baik lisan juga maupun perbuatan. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah yang benar yang benar hanyalah dari Allah yang salah dari saya sendiri terima kasih jazakumullah khairan kasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.